solat yang di fidyah, iaitu yang untuk ibu bapa kita yang telah meninggal. Video saya? Video saya? InsyaAllah. Baik, saya ulas. Kalau sudah dengar video, sebenarnya tinggal diulang saja. Jawabannya sama, tidak akan beda. Sebab yang saya hafal waktu kecil ya sama. Itu yang saya hafal. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, bagaimana tentang sholatnya? Ayahanda kita, ibunda kita, atau siapapun meninggal dunia, dia punya utang sholat. Bagaimana? Ada tiga pendapat di dalam mazhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Pendapat yang pertama dan dikukuhkan, tak usah dikodohin, tak usah dibayar. Fidyah. Ini pendapat yang nomor satu. Biarkan didoain saja, semoga Allah mengampuni, selesai. Pendapat yang kedua, disamakan dengan puasa, kiasan dengan puasa, yaitu dibayarkan fidyah. Setiap satu sholat, satu mut. Satu mut adalah 6,7 on. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua lumayan kuat. Ada pendapat yang ketiga, ini lemah. Kalau ada orang tua meninggal dunia, punya utang sholat, maka dikodoi oleh ahli warisnya. Ini dikiaskan dengan pendapat kedua dalam puasa. Disamakan dengan pendapat kedua dalam puasa. Kalau puasa dibayarkan fidyah. Ini adalah apa? Dikodok. Dan masalah mengkodok sholat untuk orang meninggal dunia, ini dilakukan langsung oleh Imam Subuki rahimahullahu ta'ala. Jadi boleh anda pilih. Jadi begini, kalau anda seorang ustaz, kalau masuk kampung, lihat saja kebiasaannya apa. Kebiasaannya kodok. Imam Subuki yang diikuti. Gak boleh, haram. Jangan bikin susah orang lah. Kalau ini biasanya pakai fitiah. Oke, alhamdulillah. Asalkan memang dia orang punya duit. Tak punya duit, tak punya uang, bayar fitiah. Atau gak usah diapa-apain. Ya apa-apa. Itu pendapat yang pertama, nomor satu. Dalam mazhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Selesai. Ini adalah masalah fikih ilmiahnya seperti itu. Anda boleh pilih mana-mana. Pilih mana? Ya dilihat kalau banyak duit fidyah lah. Plus sedekah. Tak punya duit? Sudah tak punya duit malas lagi. Ya usah, enggak usah dikodok, doa saja. Doa itu yang paling istimewa. Baik. Cukup.